Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita di sini. Dan selamat pagi kawan-kawan semua, dan semoga kabarnya baik-baik saja ya. Dan kali ini di pagi hari ini kita akan melakukan riding lagi di area Simpang Cileunyi. Untuk melihat perkembangannya di area Simpang Cileunyi udah sejauh mana. Dan untuk kalau di Sundau ini ataupun Simpang Cileunyi sekarang sudah dan tidak akan lama lagi juga akan segera difungsikan ya, karena kemarin juga ditinjau sama Gubernur Ridwan Kamil ya. Dan kita pertama sebelah sini, dan untuk di area sebelah sini segitiga yang ini atau pembatas sudah dilakukan pengecoran. Tinggal sedikit lagi di sini, ini masih tanam, kayaknya di sini nanti akan ditanami rumput-rumput ya. Karena yang dicor hanya sisi yang sebelah ujungnya saja, dan yang ke arah sebelah sininya masih berupa tanah, pemadatan tanah ya di sini. Nanti di sini dipasang rumput atau mungkin kalau tugu atau apa di sini kayaknya bagus ya, pakai lampu-lampu gitu kan. Ya kita lanjut ya. Mungkin kalau di area sebelah sini juga kalian udah pernah udah tahu lah ya. Untuk area sini sekarang mah udah enak ya, udah beres 100% di area sebelah sini. Tinggal untuk ke arah Simpang Susun ke sini belum dibuka ya untuk jalur flyover tunggalnya. Enak tuh. Nah, untuk sisi sebelah kanan dari sini trotoar sudah beres ya untuk pengecorannya. Dan di sini juga kalian sudah pada tahu ya di sini bahwa untuk penerangan-penerangan juga sudah terpasang. Dan untuk di area sebelah sini di bawah flyovernya juga sekarang kegiatannya masih berfokus ke pemasangan lampu penerangan. Nah, jadi di sela-sela girdernya itu sudah dipasang lampu penerangan. Sama seperti di video saya kemarin itu baru sampai sana dan sekarang sudah sampai sini untuk penerangannya. Kegiatan pemasangan lampu penerangan di bawah flyover utama tol Cisumdawu sekarang sudah mulai bergerak ke arah utara, tepat di depan SMK Bakti Kencana. Dan di jalur masuk ke arah tol yang dari arah Jatinangor terlihat itu ada kegiatan untuk pemasangan pipa pembuangan terutama di flyover utama tol Cisumdawu. Tepat di depan rumah sakit AMC sekarang sudah mulai terlihat pemasangan untuk rambu-rambu yang baru. Dan untuk yang ke arah sebelah kirinya belum ada kegiatan lanjutan lagi. Dan kemungkinan untuk di area sebelah sini akan dibuat taman kembali. Kita lihat saja perkembangannya untuk di area depan SMK Bakti Kencana ini. Jadi di sini udah lancar ya, cuman di arah sebelah sananya agak sedikit tersendat. Nah, itu disendat karena ada penyempitan jalan, dan biasanya di ujung jalan belokan sana itu ada naik turun penumpang ya dari yang keluar dari tol. Biasanya di situ jadi agak sedikit terhambat. Nah, ini udah dilakukan pengecoran tapi nggak ada taman ya di sini. Nah, itu di depan sana sudah ada tiang rambu-rambu untuk penyeberangan. Kita maju sedikit ya ke arah depan. Oh, ada di bawah sini ada gorong-gorong ya. Dia pembuangannya ke sana masuknya langsung nyebrang di bawah flyover tunggal ya. Sana. Kita maju ya. Nah, ini udah ada rambu-rambu yang sudah terpasang rambu-rambunya. Tapi lumayan padat ya di sini untuk arus lalu lintasnya. Nah, ini taman-taman ya. Ih, keren ya, tapi baguslah seperti ini. Takutnya dipakai atau ditempatin yang agak jelas. Sekarang itu hari Rabu. Nah, sekarang kita lanjut lagi ya. Sekarang saya berada di daerah Jalan Cipacing menuju ke arah Simpang Cileunyi dari arah Garut Tasik. Nah,
Untuk di daerah sebelah sini ya, jalannya emang agak sedikit terhambat terkadang ya, karena di persimpangan jalan itu ada percabangan yang menuju ke arah tol dan juga untuk lurus ke arah Cibiru. Ditambah lagi banyak ada penyeberang di sana karena emang banyak yang naik turun kendaraan umum ya. Tapi saya lebih cenderung, tapi menurut saya lebih baik dibuatkan JPO ya untuk penyeberangan orang dari sisi sebelah kiri ke seberang sebelah kanan sana. Itu menurut saya lebih efektif ya, karena biar penyeberangan tidak terganggu. Nah, bisa kita lihat di sini udah ada papan penunjuk arah yang baru ya. Nah, kita review dulu sebelah kanan. Nah, bisa kita lihat di sini untuk area sebelah sisi sebelah kanan sudah dilakukan penanaman rumput, dan ini ada Jatinangor arah Sumedang sisi sebelah kanan. Nah, jadi untuk rambu-rambu sudah terpasang. Kita pantau di ujung underpass dan kita lihat di sini untuk pagar pengaman di atas underpass sudah terpasang keseluruhannya. Dan beginilah penampakan di area simpang Cileunyi, berbeda jauh dengan setahun yang lalu. Dan saya telah merangkum video dari awal pembuatan underpass ini sampai saat ini. Bisa dilihat, untuk linknya nanti saya tulis di deskripsi. Sekarang kita geser ke arah samping underpass, terlihat untuk penanaman rumput sudah selesai. Dan ke arah sebelah sini sudah terpasang rambu-rambu yang baru. Tidak kalah dengan sisi sebelah kirinya, terlihat untuk penunjuk arah juga sudah nampak terlihat terpasang, termasuk dengan rambu-rambu yang lainnya. Jadi untuk di area simpang Cileunyi ini sudah semakin sempurna. Saya berharap di area sini dibangun jembatan penyeberangan agar lalu lintas lebih lancar dan juga mempermudah para penumpang untuk menyeberang dari sisi ke sisi yang lainnya. Kita pantau di taman sebelah barat. Terlihat di sini ya untuk penanaman rumput juga sudah selesai. Ini sudah selesai dari beberapa hari yang lalu. Saya cukupkan sekian untuk video liputan kali ini. Dan terima kasih yang telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk mengklik subscribe-nya di channel Gijot ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan untuk kesalahan informasinya mohon untuk dikoreksi kembali. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.